stop. Lagi saya dua sebab. Kenapa anda tak tidur lagi? So macam itulah guys kan. So saya harap guys, saya harap semua orang bersiap siaga, orang kata bersiap sedia. Kita akan, orang kata, kena menerima lah kan kehidupan yang baru ni. Tapi itulah, tolonglah cepatkan kan. Kesian budak-budak yang boleh main bola, tak boleh main bola kan. Kau tak ada kehidupan petang-petang tau. Kau tak ada kehidupan petang-petang. Orang ni, orang ramai sedar COVID ni bukan pandemik tapi endemik. Dan macam HIV dan denggi, kenapa still lockdown? Travis Scott siap boleh buat show collab dengan Dior dok. Nak sekarang ni kan, solusi terbaik adalah nak menangani masalah negara ni ialah membeli je lah kan. Saya rasa Malaysia ada good buying power, which is orang yang boleh membeli vaksin tu kan. Golongan-golongan kayangan artis-artis ni, beli je lah. Kau pergi beli kan, kau bantulah kerajaan. Inilah masanya saya ke solo sekarang, bantulah kan. Wawai Enterprise guys, Wawai Enterprise. Sebab kalau korang tengok dalam TikTok contohnya, dalam aplikasi TikTok, banyak je orang-orang flexing kan, pakai BMW, pakai baju ketat, seluar ketat kan. 10 kali video yang sama, kereta tukar-tukar 10 orang owner. Inilah masanya kau nak buktikan pada masyarakat kau tu berguna. Betul tak guys? Inilah masanya kan. Ini tak pendekatan diorang. Okey, kita tolong join saya punya group. Buat bisnes apa bang? Join je. Tu susah kan. Betul tak guys? Ni belum lagi yang cakap pergi mampus mulut orang. Nama ku Wawa. Dia dah dapat vaksin ke? Belum. Saya pun menunggu guys. Mana pergi kan, mana pergi orang kaya dekat Toktik ni kan, orang Toktik ni mana pergi orang Toktik yang kaya-kaya ni? Kau pergilah buat satu benda untuk masyarakat ni sedar. Kita perlukan kehidupan yang at least kita boleh bergerak lah. At least kita bantulah orang-orang yang peniaga-peniaga. Kau ingat sewa kedai tu murah ke kan? Mahal kot. Kalau kata stay at home ni dah tak boleh buat lah. Saya rasa stay at home ni dah, benda perkataan stay at home ni dah tak boleh pakai lah. Better buat satu kempen ambil vaksin. Dah itu je kempen dia sekarang. Aku ni nak terberak tau. Tapi komen tengah sedap. Boleh jadi untuk boleh. Saya sedia membantu. Saya sedia. Kalau ada orang KKM dalam ni, menteri KKM dalam ni, saya boleh bercakap, saya boleh bagi tahu kan. Saya boleh cerita. Bukannya vaksin punya efek, sebab saya bukan dalam bidang kedoktoran. Tapi efeknya untuk kehidupan normal, kalau ekonomi kita bagus kan, peniaga-peniaga. Okey, terima kasih Diani Zerozi for the star. Terima kasih Hasib. Kita mengalami masalah . Siapa, takkan kau nak suruh YB sampai ke mampus nak menjaga negara ni. Esok lusa anak-anak muda kita yang akan jaga negara kan, generasi-generasi muda. Kalau diorang tak belajar kan, kalau sekarang pun dah banyak kes suicide, kalau diorang tak belajar kan, sekarang dia bersekan, orang tak ada pelajaran yang bagus, belajar pun malas kan. Siapa yang nak ganti? Itulah. Betul lah guys. Saya mungkin orang yang tak pandai lah. Saya mungkin orang yang tak pandai tentang biologi kan. Apa side effect vaksin. Tapi guys, even Panadol yang ada side effect pun dah dijual secara normal. Panadol pun kan, paracetamol tu, banyak makan banyak-banyak, buah pinggang. Aku tak kenal brother ni tapi aku bagi rezeki. Thank you IPP. Walaupun lu tak kenal gua brother, tapi gua tak kenal lu. Yang gua kenal lu bagi gua star je for the first time. Kau buat terbirak. Jangan ditahan ni, tahi tu bahaya. Betul lah guys. So
kalau saya menyeru, saya menyeru orang-orang kaya dekat top tick tu, kau stop kejap. Stop lah kejap. Bang, okey, kalau okey, korang kalau nak berjaya, korang kena ambil produk ni 10,000 paket kan. Bayarlah 350 untuk dapatkan 15 paket ataupun okey dek, ni cat untuk ni, okey macam gini. Dah berhenti-berhenti dulu kan, berhenti dulu kan. Berhenti dulu. Buatlah benda kita sebagai rakyat ni, kita buatlah apa yang patut kan untuk negara ni kembali normal. Okay, thank you Asif. Dia mental issue, betul. Sekarang ni guys kan, mental issue pun dah jadi satu masalah guys kan. Mental issue pun dah jadi. Saya ada nampak satu one of saya punya followers. Kadang saya buka story diorang kan, saya tengok diorang tulis suicide maybe my next destination. Tu kesian lah kan budak-budak tu, betul tak? Kau umur muda-muda dah fikir okey, aku dah tak nak lah belajar kan. Belajar ni entah apa aku belajar. Dah lah, aku nak terjun tu. Dekat Penang orang terjun macam tu je kan. Tolong lah kan. Aduh, saya tak faham kan. Kalau dengar lagu Suicide Silent tak apa kan. Ini nak suicide, tak boleh kan, jangan macam tu kan. Kita ni kan, kau sudah-sudahlah drama Adik Loop lah ha? Apa drama cinta lah, drama buaya lah, sudah-sudah kau baik kau fikir benda yang penting ni kan, benda negara ni, isu negara. Sekali lagi saya tekankan, saya bukan pro vaksin ataupun saya anti vaksin. Saya dua-dua pun saya bukan. Yang saya tahu, saya nak negara ni normal. Ni pasal ni negara kita kan, Malaysia. Kita bersuara. Okay, kita bersuara Wawa Wahid Enterprise. Alright. Nampak? Kita bersuara sebab kita sayangkan negara kan. Kau tak kesian budak SP. Tak tahu nak cakap lah kan. Saya pun tak tahu nak cakap lah. So, aku dah penat mental, dah burn out dah sampai tak saya aku just nak markah dapat sijil elok. Nampak tak? Orang belajar sekarang semata-mata untuk sijil semata-mata. Nanti bila esok lusa nak jadi pejuang negara, tak apa orang belajar lu? Saya pun tak tahulah. Masa saya belajar, saya tengah lockdown. Saya belajar dengan daddyhood. Let's talk about life. Siapa-siapa struggle mental health? Betul. Wish. Dulu, kalau saya dulu guys, saya stres dengan assignment, saya akan pergi mana? Saya akan pergi bermain snooker. Saya akan pergi menendang bola. Saya akan bermain pingpong. Saya akan berfutsal, bersukan, beriadah. Sekarang ni pun kan, kan nak riadah apa benda kalau rasa macam oh takut-takut kan, keluar nak macam mana eh? Macam mana nak capai 80% kalau register pun tak nak. Okey eh, Zulfitri eh. Okey, dia ini yang sepatutnya. Haziq Hussain, thank you. Ini yang sepatutnya kita tahu kan. Inilah tugas wakil-wakil rakyat kan. Instead of kau cerita okey, dia ni nak jadi PM, dia ni tak nak jadi PM, esok minyak turun, ini tolong buka parlimen, ini tu. Baik bagi pendedahan dulu dekat masyarakat kan. Kau sudahlah, masyarakat ni sekarang ni hidup dengan social media kan. Kau asyik cerita yang dia ni okay. Thank you Syafiq Syamsuddin. Besar guys eh. Kita sibuk cerita pasal konspirasi kan. Kita kaji konspirasi. Baik kita kaji agama kita kan. Kaji kehidupan kita, apa tanggungjawab kita sebagai suami, sebagai anak, sebagai ketua keluarga, sebagai manusia. Itulah yang paling penting. Iman tak dapat diwarisi dari seorang ayah yang bertakwa. Okey, iman adalah mutiara. Faham tak? Susah guys kan. Kalau rasa ada konteks atau ada pemikiran yang syubhah eh, pemikiran yang was-was eh. Pemikiran syubhah lah, maksudnya was-was. Okey. Kita ketepikan. Kita mana yang memang nak benda ni kita utamakan. Faham tak? Tentulah. Saya tak tahu nak cakap.
Zul Hafiz Zul, ini pandangan anda tentang kadar pemberian vaksin. Okey. Kenapa orang sanggup bayar RM40, RM100, RM1,000, even RM10,000 untuk pergi tengok konsert? Kenapa kita orang kat ni banyak gila sanggup bayar ini tu pergi tengok konsert kan, tapi bila disuruh berkumpul tak nak ambil vaksin? Kan esok lusa boleh lagi tengok. Betul tak Elia? Elia, thank you. Betul tadi. I pun impact kena tutup business. You tahu tak? I malas nak cakap. Sebanyak terberak. Kan? Sekarang ni, banyak impact sekarang ni. Kenapa orang-orang ni, kan? Orang ni. Pakai. Pergilah. Ambil dulu. Jadi, kita bawa pendekatan yang sama. Kan? Siapa nak, datanglah beratur, beli tiket, cocok, balik. Kan? Buatlah macam tu. Bagi dua sebab. Kenapa tak tidur lagi? Kan? Saya nak terberak. Betul-betul nak terberak ni. Tapi relax dulu. Masih boleh kawal. Betul lah guys. Okey, mana nak pergi masjid? Kan? Okey, kumpul ramai-ramai. Hari ni kita nak buka masjid. Hari Khamis. So, esok ada Jumaat. Kita solat, dah boleh solat Jumaat secara normal. Buat vaksin. Kan? Kau jadi wakil rakyat. Masa kau suruh mengundi, bukan main. Saya kalau naik, esok minyak surut. Kenapa sekarang kau tak boleh buat? Kan? Buatlah, tolonglah kan. Aduh, pening lah guys. Kenapa terberak lah ni? Di mana eh? Dia orang yang banyak sangat mengkaji ni. Dia bagus. Okay. Membuat kajian itu bagus kan. Tapi tolonglah kan. Tolonglah. Faham. Yang nak ni, kau buat satu macam program lah kan. Berapa banyak shopping mall, stadium, day one, berapa banyak masjid, kau buatlah kat situ. Tempat-tempat beribadah untuk kaum-kaum lain, buat. Kau benda kau takut sangat kan. Siapa nak cepat, ni line up lah. Kau nak apa, AstraZeneca ke, Astro First ke, kau nak Netflix ke, kau nak apa ke, beratur, bayar dah. Kan? Lepas tu katalah kita cakap okey lah, ni ada ni ada tu, bertaubat lah kan. Ada masa ni kau bertaubat, pergi semayang hari-hari dekat masjid tu, bertaubat hari-hari. Itu baru betul pendekatan dia. Betul tak? Itu baru real pendekatan yang betul. Kau baru macam mana cakap eh? Macam mana eh? Betul ke tak betul apa saya cakap? Tak betul. Betul ke tak betul? Okey, kita katalah kan, ui, punya vaksin ni ada agenda dajil kan, dajil ataupun dajul kan. Dah ambil, negara dah normal, kau pergi solat hari-hari tu, bertaubatlah. Ini tak inari, oh okey ni entam, oh tak boleh kita ambil ni, tak boleh, nanti kita esok kita jadi setan. Mana ada, kau diri kau lah, iman kau lah kan. Aduh, jangan susahkan kita orang yang tak ada apa-apa ni. Kita yang tak malas nak ambil tahu. Yang kita tahu, kita nak kehidupan sebagai seorang umat Islam kan. Kita boleh solat, kita boleh jumpa anak bini. Kita boleh tak ada masalah, isu nak bunuh diri. Kita boleh. Betul tak? Betul tak? Kerajaan nak duit, okay, kita bagilah kan. Kita bantulah, supportlah produk biologi daripada ni. Jujur dia, aku tak nampak ada tuju. Ekonomi pun melingkup. Itulah pasal. Betul ke tak betul? Dalam takziah di keluarga Mampro. Itulah guys. Saya ada kenalan saya meninggal dunia tadi ya guys. Tapi memang Mampro lama dah sakit. So, salam takziah buat keluarga Mampro. Lepas dah second dose, kau kerja lah kan. Cari duit banyak-banyak kan. Beli vitamin C, hidup lah kau 40,000 tahun sekalipun. Doktor Mobile Arik, thank you. Join Daddy one day, insyaAllah, mudah-mudahan. Kan? Okay, saya cakap pasal Zulfitri punya komen ni. Dia cakap register pun tak nak.
Isunya, okey, isunya bukan pasal register. Pasal kau pergi buat dekat semua orang. Kau buat dulu dekat apa tau? Kau buat dulu dekat apa? Dekat benda-benda yang macam, okey, siapa yang nak? Contoh siapa yang nak pergi konsert? Esok ada konsert. Tapi sebelum konsert, ambil kau vaksin dulu. Esok kau pergilah konsert sampai mampus. Okey, siapa yang nak pergi masjid? Inilah cara dia. Kita tak nak benda wabak ni berterusan. Aku ni nak terberak tau. Tapi bila fikirkan mendaklah, kita ni asyik terkurung. Korang asyik tengok muka saya. Saya asyik tengok baca komen korang kan. Kadang-kadang kita nak kehidupan yang, kan, sekurang-kurangnya kita boleh pergi syuting kat luar kan. Kita boleh pergi tandas awam. Kita boleh setiap perancangan Allah tak salah di kan. Tak pernah salah walaupun maksa kita untuk bersabar dan reda. Okey eh. Saya cerita Daniel Fitri. Okey, saya cerita Daniel Fitri. Memang perancangan tu tak pernah salah. Tapi kalau kita tak ada usaha, doa dan tawakal, kita tak ada tiga benda ni, takkan bergerak. Contohnya, saya bagi contoh. Okey, hari nak baring je. Okey. Start masuk pun baring je. Ini adalah takdir. Takkan saya nak salahkan perancangan. Betul lah guys. Takkan kita nak salahkan, daddy baring, biarlah dia baring, ni perancangan. Tak boleh, kita kena usaha. Betul lah guys. Kita kena berdoa juga. Dan hujungnya kita kena tawakal. Kita kena usaha juga. Apa pun jadi, kita kena usaha. Memang setiap perancangan, memang. Tapi itu adalah usaha kita untuk diri kita, untuk keluarga kita. Itu penting guys. Contohlah, okey, contoh paling senang saya nak terberak sekarang ni. Okey, saya nak biar aje. Jatuh-jatuhlah kat situ, biarlah. Nanti solos datang ke apa ke, biarlah. Kena ada usaha, ikhtiar. Nanti bila dah salah, salahkan takdir pula. Los aku berak sebab takdir aku, sebab nak suruh berak macam ni. Mana boleh kan? Ben Gamers, thank you. Sabar Tan Sri Livik, sabar. Itulah. Saya ni kan, Saya cakap apa kan? Saya suka kehidupan yang kita boleh pergi tengok shopping. Kita boleh tengok pergi zoo kan. Kita boleh apa, jalan-jalan dengan anak-anak. Kita boleh beraya. Kau faham? Kita boleh beraya. Kita boleh pergi tandas awam kan, dengan selamba kan. Dia dah terberak. Betul-betul dah terberak ni. Ini dah tak tipu dah. Memang ini dua kali nafas memang dia keluar habis. Thank you, Aiman.